Assalamualaikum, hai everybody sobat YouTube dimanapun anda berada. Di video kali ini akan saya bagikan cara mendownload video TikTok tanpa ada tulisan TikToknya atau tanpa ada watermarknya ya. Caranya seperti apa? Simak terus videonya. Subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika anda suka videonya dan share jika dirasa bermanfaat. Oke, kita mulai saja tutorialnya. Oke teman-teman, jika kita mendownloadnya langsung dari aplikasi TikToknya ya, langkah pertama adalah kita buka dulu aplikasi TikToknya ya. Klik icon panah di sebelah kanan, lalu klik download di fitur download di TikTok ini ya. Kita tunggu. Kita lihat di galeri. Nah di sini masih ada watermarknya ya, atau tulisan TikToknya. Nah di bawah sini. Nah bagaimana caranya agar watermarknya itu dihilangkan ya, atau terdownload tanpa watermark? Oke, kita klik icon panah di sebelah kanan ini, lalu kita salin tautan ya di sini. Klik keluar dari aplikasi TikTok, kita menuju ke browser ya. Di sini saya pilih browser Chrome. Kemudian di kolom pencarian ini kita ketikkan saja SSSTik tanpa spasi, oke. Kemudian kita pilih yang paling atas. Lalu kita tempelkan tautan yang kita salin tadi di sini ya. Kemudian kita download. Kita tunggu prosesnya. Di sini ada pilihan ya, tanpa tanda air HD atau SD, tanpa tanda air 2 atau download MP3. Karena saya hanya untuk uji coba tutorial, saya pilih tanpa tanda air ya. Jika anda ingin mendownload dengan kualitas gambar yang lebih bagus, bisa anda pilih tanpa tanda air SD ini ya. Oke, saya klik ini, kemudian akan muncul iklan ini, kita klik tanda silang ini. Oke, proses download sudah selesai, kita keluar dulu. Oke, mari kita lihat pembuktiannya apakah ada watermark atau enggak. Kita buka di galeri ini dari TikTok, kemudian kita lihat dari hasil downloadan melalui website SSSTik ya, ini unduhannya udah selesai. Kita lihat, nah di sini sama sekali enggak ada watermark, mau di atas mau di bawah enggak ada. Kita tonton sampai selesai juga enggak akan ada watermarknya ya. Kita tunggu sampai video ini habis. Nah, cuman berhenti di sini ya. Nggak ada tayangan watermark atau tulisan video TikTok yang besar di sini ya. Oke, seperti itu ya teman-teman, cara mendownload video TikTok tanpa watermark atau tanpa tulisan TikToknya ya. Anda bisa mencoba sendiri tanpa menginstal aplikasi tambahan. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.